Suatu gerai menjual teh tarik memberi pilihan kepada pelanggan-pelanggannya sama ada menggunakan susu pekat atau susu cair dalam minuman mereka. Pada suatu hari tertentu, gerai itu mempunyai 65 tin susu pekat dan 45 tin susu cair. Gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat dan 3 tin susu cair dalam sehari. Selepas berapa harikah bilangan baki tin bagi kedua-dua jenis susu itu adalah sama banyak? Dia gerai yang sama, gerai yang sama, cuma ada dua option lah. Satu, susu pekat. Yang mana susu pekat ni dia bermula dengan 65. Kita anggaplah 65 ni masa stok susu pekat ni baru sampai kan. So mula-mula sekali dia ada 65 dan dia kata untuk susu pekat ni dia gunakan 5 susu pekat dalam sehari. Maknanya kata daripada 65 dia akan jadi 60, kemudian dia akan jadi 55 dan seterusnya sampai susu tu habislah. Okey. Manakala untuk susu cair. Okey, cukup tukar warna. Untuk susu cair dia bermula dengan 45, betul tak? Okey. Dan untuk susu cair ni kadar penggunaan dalam sehari adalah 3 tin sahaja dalam sehari. So dia akan jadi 45 tolak 3 42. 42 tolak 3 dia akan jadi 39 dan seterusnya. Okey, soalan tanya, selepas berapa harikah bilangan baki tin bagi kedua-dua jenis susu itu sama banyak? Maksud dia, okey, hari ke berapa? Okey, ni contoh 65 ni hari yang pertama. 45 ni pun hari yang pertama. Cuma untuk dua jenis susu yang berbeza lah. 60 ni hari yang kedua, 42 ni hari yang kedua, 55 ni hari yang ketiga, 39 ni hari yang ketiga. Hari yang keberapa? Kedua-dua susu pekat dengan susu cair ni sama banyak. Okay, maksud dia macam ni. Okay, tukar pen. Okay, maksud dia macam ni. TN untuk susu pekat akan sama banyak dengan TN untuk susu cair. Boleh? So kita buat satu persatu. Kita buat dulu TN untuk susu pekat. Okay, TN untuk susu pekat, rumus dia, rumus TN, cikgu rasa semua pun dah tahu dah. Kan, rumus TN apa dia? A tambah N tolak 1 D. Okay, so kita akan guna pakai rumus yang ni lah. Baik, kita teruskan. Ni TN untuk susu pekat Okay, jadi A dia adalah 65. Betul tak? Susu pekat bermula dengan bilangan tin sebanyak 65. Jadi 65 tambah dengan N tolak 1. N kita memang tak tahu, so biar je. N tolak 1. D kita tahu untuk susu pekat. D dia adalah negatif 5. Sebab dia kata susu yang digunakan setiap hari untuk susu pekat adalah berkurang sebanyak 5 tin. Kan? Jadi negatif 5. Okay. Ini untuk susu pekat. Okay. Sama dengan kita buat pula untuk susu cair. Okay, rumus yang sama, cuma A dia untuk susu cair lah. 45. A dia 45. Tambah dengan N tolak 1, memang kita tak tahu. So, biarkan je. N tolak 1. D dia adalah negatif 3. Sebab setiap hari dia gunakan 3 tin susu cair. Mana kata berkurang lah. Setiap hari tu kan, so jadi negatif 3. Okay, dekat sini kita mudahkan apa yang boleh. 65 tolak dengan 5N. Tambah 5 sama dengan 45 tolak 3N tambah 3. Ok, 65 tambah 5 70 tolak dengan 5N, 45 tambah 3 48, ok, tolak 3N. Negatif 5N ni cikgu pindahkan ke sana. Okay, ataupun negatif 3 ni lah cikgu pindahkan ke sini. 70 ni cikgu pindahkan ke sana. So dia akan jadi negatif 5N tambah 3N. 48 tolak 70. Ok,
Okay, negatif 5 tambah 3 dia akan jadi negatif 2. And 48 tolak 70. 48 tolak 70 kita akan dapat negatif 22. Okay, kat sini N sama dengan negatif 22 bahagikan dengan negatif 2, kita akan dapat 11. Maksud dia, pada hari ke-11, barulah bilangan susu pekat akan sama dengan bilangan susu cair. Boleh faham eh? Jadi kalau ditanya pula, kalau soalan tanya pula, okay, berapa bilangan susu pada hari tersebut? So kita buatlah T11. Okay, T11 ni kamu nak buat untuk rumus susu pekat pun boleh, untuk susu cair pun boleh. Sebab kita dah kata dah pada hari yang ke-11 ni bilangan diorang sama. So boleh masukkan dalam mana-mana rumus. Okay, katakanlah cikgu nak buat dekat yang susu pekat. Okay, so dia akan jadi A65 tambah dengan N tolak 1, iaitu 11 tolak 1, 10. D dia adalah negatif 5, betul tak? Untuk yang susu pekat kan? Susu pekat nampak? Dia berkurang 5, kurang 5, kurang 5. So, jadi negatif 5. Okay? Jadi, 65 tolakkan dengan 50. Okay? 65 tolak dengan 50, tinggal 15. Okay? Jadi, maksud dia pada hari ke-11, bilangan susu pekat ada 11 tin. Bilangan susu pekat ada 15 tin. Bilangan susu cair pun ada 15 tin. Itu sahaja.